Untuk mengantisipasi tingginya angka penyebaran virus corona, Sabtu siang Bupati Bogor memperketat jalur menuju puncak. Setiap kendaraan yang melintas disemprot cairan disinfektan. Warga dari luar Bogor yang masuk ke puncak diminta mengisolasi diri. Untuk mengantisipasi terus meningkatnya angka PDP dan ODP di wilayah kota penyangga ibu kota, Sabtu siang Bupati Bogor Ade Yasin menggelar pemeriksaan suhu tubuh serta penyemprotan mobil wisatawan. Pengguna jalan dari luar Bogor yang melintas jalur utama Gadok Puncak juga dibagikan masker. Trennya meningkat karena memang rata-rata mereka yang masih beraktivitas, ya, beraktivitas tidak melaksanakan social distancing sehingga tidak tahu lah kenanya di mana. Mungkin mereka juga kadang-kadang ketika ditanya kenanya di mana tidak bisa memastikan sehingga agak sulit untuk men-tracing orang-orang yang dekatnya kapan dan di mana. Diperketatnya jalur puncak karena imbauan untuk tetap berada di rumah dan physical distancing masih saja tidak diindahkan. Pak, dengan ada kegiatan tadi, Pak, gimana Pak tanggapannya, Pak? Positif, Pak. Kita harus mendukungnya bagaimanapun untuk kebersamaan kita semua. Petugas kini memilih turun ke jalan agar kerumunan warga di tempat publik bisa berkurang. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.